Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview dan unboxing. Ini adalah, bisa kalian lihat, Wi-Fi Range Extender Pro dari Xiaomi. Kita akan tes berapa jaraknya dan berapa kekuatan sinyalnya. Oke, dan kita akan buka dulu guys. Oke, sekarang kita langsung aja buka guys. Jadi dia fungsinya pelempar, dia tangkap wifi, kemudian wifi ini setelah ditangkap dilempar lagi ke perangkat yang lain. Jadi fungsinya ini standar, yaitu seperti itu guys. Jadi kalau kalian punya wifi di rumah, terus anggap wifi nya ini kita pasang di lantai 2, terus kita mau gunakan di lantai 1 dan sinyalnya kurang, kalian bisa gunakan wifi extender ini. Ini cukup murah dengan kecepatan sampai 300 Mbps per second. Oke, kita langsung buka aja guys. Segel, masih segel. Petunjuk dan buku garansi. Seperti ini guys. Cukup imut. Caranya guys, kita colok aja langsung ya guys. Tekan colok. Oke, kita akan download aplikasinya My Home. Oke guys, dan ini aplikasinya sudah ada. Tekan tambahkan aja. Oke, buat wifi. Jadi namanya ini tadi Wifi Range Extender. Ini wifi. Ini guys. Ini kita akan masukkan wifi-nya guys. Oh, di sini susah. Sini kita langsung cari, jadi kita akan bawa keluar guys karena jaringan di sini tidak sampai. Oke guys, jadi di sini ada dua wifi. Yang ini yang di atas, ini yang utama dan ini yang pelempar ini guys. Sekarang saya akan masukkan sendinya yang baru. Ini kita akan gabung dan jadi di sini dia full. Dan yang utama sudah hilang lagi guys, dia jaringannya tidak menentu. Sekarang kita akan masuk, ke rumah, bagaimana sampai di mana guys. Oke, ini kita sudah di dapur dan jaringannya
Di sini masih full, kita akan coba buka YouTube. Oh, masih bisa, guys. Coba kita buka. Anda ingin memiliki banyak uang, mobil mahal, villa, kapal. Kita akan coba putar dengan resolusi 10. Apakah bisa berputar? Oh, bisa, guys. Jadi sekarang saya masuk lagi. Jadi di ini sekarang jaringannya masih bisa dan masih lancar. Oke, sekarang kita buka di pengaturan, guys. Dan di sini untuk WiFi utama sudah tidak ada sama sekali, guys, sudah hilang. Dan di sini dia masih full, sini jaringannya masih full, tapi di atas kita akan coba lagi. Kita akan coba buka YouTube. Kita akan coba buka tayar seperti ini. Kita akan tes. This carburetor has no jets. Automatically compensates for altitude and temperature changes. Makes more power than a stock carburetor. All while being more economical and looking absolutely stunning in the process. Oh, sampai 2. Isn't that exactly ini what your bike is missing? Bisa, guys. Well, like all good things, di... there are a few caveats. We live in a world with smartphones, smart watches, smart TVs, and even smart speakers. Computer, is it a good day to ride? Every day is a good day to ride. So it's definitely time that we had smart jadi, cars, ini right? Masih bisa digunakan, well, makanya exactly. Jadi WiFi extender ini sangat berguna dengan harga yang cukup murah namun bisa diandalkan. Oke, demikian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.